Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bunda Nanda. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai senam hamil. Nah, sebelumnya, mengapa kita perlu melakukan senam hamil? Tujuan utama dari senam hamil tersebut adalah untuk membantu ibu hamil dalam mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan. Nah, selain itu juga banyak sekali manfaat dari senam hamil, yaitu seperti untuk mengurangi rasa nyeri pada pinggang, untuk menjaga pinggang dalam masa kehamilan, untuk melatih pernapasan hidung, dada maupun perut, dan juga untuk melatih posisi melahirkan yang baik dan benar. Kita langsung mulai saja. Sebelumnya ini saya sudah menjaga privasi semuanya. Nah, langsung saja kita langsung untuk senam yang pertama, yaitu senam kaki. Lalu saja kita mulai. Kaki dipusatkan ke depan dengan tubuh bersandar tegak lurus. Lalu tarik jari-jari ke arah mulut secara perlahan. Kemudian tarik ke depan. Saya hitung dalam 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk senam yang kedua, yaitu senam duduk bersila. Pertama-tama, duduk dalam keadaan bersila seperti ini, ya. Kemudian, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Lalu, tekan lutut ke bawah. Dan melakukan dalam 10 hitungan. Saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, yaitu cara tidur yang nyaman. Cara tidur yang nyaman dengan tidur dengan kedua lutut ditekuk, lalu tumpang dengan menggunakan alas atau bantal. Nah, seperti ini cara tidur yang nyaman. Senam yang berikutnya, senam pinggir. Untuk pertama-tama, tidur dengan terlentang, lalu tekuk kedua lutut. Namun jangan terlalu lebar. Arah telapak tangan ke bawah dan di samping dada. Kemudian angkat dada secara perlahan. Saya hitung dalam 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk selanjutnya yaitu senam pinggang yang kedua, yaitu dengan cara posisi merangkak, lalu sambil menarik nafas angkat perut dan punggung ke atas dengan wajah menghadap ke bawah menutup lingkaran. Kemudian sambil menahan lengan mengangkat pundak dan hembuskan, lalu turunkan punggung kembali ke atas. Lakukan gerakan ini dalam 10 kali. Saya contohkan lebih terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Selanjutnya yaitu senam dengan satu lutut. Yang pertama-tama tidur secara berbaring, tidur secara terlentang. Kemudian tekuk lutut, tekuk lutut kanan, lalu miringkan lutut kanan ke arah kanan, lalu kembalikan. Lakukan gerakan ini selama 10 kali. Saya hitung, saya mulai. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ganti dengan lutut sebelah kiri. Tepuk lutut sebelah kiri, lalu gerakkan lutut sebelah kiri ke arah kiri. Lakukan sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu tadi senam dengan satu lutut. Selanjutnya yaitu senam dengan menggunakan kedua lutut. Pertama-tama berbaring secara terlentang, duduk dalam terlentang. Kemudian tekuk kedua lutut, arahkan kedua lutut saling menempel. Kaki kanan dan kaki kiri juga saling menempel. Kemudian gerakkan lutut ke arah kanan dan kiri sebanyak 8 kali. Saya mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mengajarkan kepada ibu bagaimana cara pernapasan saat memasuki persalinan. Yaitu ibu-ibu bisa melakukannya dengan cara yang nyaman, yaitu bisa dengan cara duduk bersandar maupun tidur berbaring dengan kedua lutut ditegakkan. Kemudian juga bisa dengan cara merangkak, cara posisi merangkak. Nah, di sini saya mengambil dengan cara duduk bersandar. Kemudian tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan dengan melalui mulut. Ulangi, tarik nafas, lalu hembuskan melalui mulut. Diusahakan melakukan ini dalam keadaan rileks, tetap rileks dan duduk. Ulangi sekali lagi, tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Untuk selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara memijat. Jadi yang pertama-tama, cari posisi yang nyaman. Bisa dengan posisi duduk maupun posisi berbaring. Berbaring dengan kedua kaki diangkat. Kemudian tarik nafas sebanyak 3 kali. Dan dalam keempat tarik nafas, kemudian tahan nafas. Kemudian mengejan ke arah pantat. Seperti ini, saya contohkan. 1 2 3 lalu tarik nafas keempat ini, ditahan, kemudian mengejan ke arah pantat. Untuk selanjutnya yaitu cara pernapasan saat melahirkan. Dan cara ini dilakukan jika bidan mengatakan tidak bisa untuk mengejan lagi. Pertama-tama, letakkan kedua tangan di atas dada. Kemudian buka mulut secara lebar-lebar. Kemudian bernafaslah pendek dengan mengatakan ha. Saya contohkan ha ha ha. Nah, lakukan seperti itu. Sekali lagi, bernafas pendek dengan mengatakan ha. Ha ha ha. Berikutnya yaitu senam untuk memelancar nafsu. Pertama-tama, lipat lengan ke depan dengan posisi tangan menggenggam dan berada di depan dada. Kemudian gerakan siku-siku ke atas dan ke bawah. Seperti ini, lakukan sebanyak 2 kali. Ya, kemudian yang kedua, lipat lengan ke atas. Kemudian ujung jari-jari tengah menyentuh bahu, lalu putar dari arah belakang ke depan. Seperti ini,
sampai siku-siku menempel. Lakukan sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu, untuk senam hamil kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan saya berharap untuk ibu-ibu juga melakukan senam hamil ini di rumah secara rutin untuk menjaga kandungan ibu semuanya agar tetap sehat. Kemudian nanti pada waktu persalinan juga lancar, normal seperti itu, ibu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilaksanakan pendidikan kesehatan mengenai senam hamil pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat oleh Bidan Naila.